Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan nomor 138 garing skep strip YPP strip NF strip 5 Romawi strip 2018 tentang penetapan terbaik untuk menakosah Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan tahun 2018 Masehi 1439 Hijriah. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan menimbang satu, bahwa dengan telah selesainya munakosah Pondok Pesantren perlu ditetapkan terbaik untuk siswa-siswi tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan tahun 2018 Masehi 1439 Hijriah. Dua, bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai santri berprestasi. Memperhatikan satu, keputusan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan. Dua, keputusan rapat Dewan Guru dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan mengingat program kerja Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan tahun 2018 Masehi 1439 Hijriah. Memutuskan menetapkan pertama, nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini ditetapkan sebagai santri berprestasi Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan tahun pelajaran 2018 Masehi 1439 Hijriah. Kedua, kepada mereka yang mendapatkan peringkat 1 sampai dengan peringkat ketiga untuk munakosah akan diberikan penghargaan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 6 Mei 2018 pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan Kiai Haji Jejen Syukrillah SPDI ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan Cibinong nomor 138 garing skep strip YPP strip NF garing 5 Romawi garing 2018 tentang penetapan santri terbaik munakosah Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Furqan tahun pelajaran 2018 Masehi 1439 Hijriah. Pertama, peringkat munakosah Madrasah Tsanawiyah Putra peserta dengan nomor dengan jumlah nilai 83,70 diraih atas nama Syahrul Rais sebagai juara pertama. Peserta dengan jumlah nilai 83,40 atas nama Fikri Ardiansyah sebagai juara kedua. Jumlah nilai 79,90 atas nama M. Fakih Qadri sebagai juara ketiga. Selanjutnya, peringkat munakosah Madrasah Tsanawiyah Putri dengan jumlah nilai 84,20 jatuh kepada Aida Nur Kamila sebagai juara ketiga. Dengan jumlah nilai 84,70 jatuh kepada Raufida Isnaini sebagai juara kedua. Dengan jumlah nilai 85,30
jatuh kepada Siti Alfina Husna sebagai juara pertama. 3. Peringkat Munakosah Madrasah Aliyah Putra dengan jumlah nilai 79,50 jatuh kepada Muhammad Irfan Ilmi sebagai juara pertama dengan jumlah nilai 78,80 jatuh kepada Andri Hermawan sebagai juara kedua dengan jumlah nilai 78,70 jatuh kepada Ananda Andika Pratama sebagai juara ketiga. 4. Peringkat Munakosah Madrasah Aliyah Putri dengan jumlah nilai 79,10 jatuh kepada Desti Nazwa sebagai juara ketiga. Jumlah nilai 79,60 jatuh kepada Siti Aulia Fitriani sebagai juara kedua dan jumlah nilai 81,80 jatuh kepada Ananda Arin Khairani sebagai juara pertama. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 6 Mei 2018 pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur'an Nur Furqan Kyai Haji Jajan Syukrillah SPDI ditandatangani dan dicap. Demikian surat keputusan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.